menurut adik? Ya, teman yang membawa kamu membawa surat-surat itu semua. Saya bawa surat perintah tugas, terus surat perintah didik, surat pembinaan, surat perintah pendidikan. Ada nggak? Anu surat dari pengadilan? Waktu itu saya nggak bawa. Bawa? Itu? Iya. Berapa tadi? Jawabannya sudah benar sekarang. Yang tadi tidak, yang tadi bohong. Bagaimana? Jawaban yang benar yang bagaimana? Yang saya maksudnya yang ini. Yang mana? Yang terakhir. Terakhir apa? Tidak membawa. Tidak melihat. Surat yang dari pengadilan yang saya tanyakan tadi, yang Bapak bilang tadi ada, sekarang jawabannya seperti apa? Yang surat dari pengadilan itu, saya tidak membawa. Yang saya bawa surat pengadilan. Tidak membawa, titik itu pertanyaan seperti itu. Surat dari pengadilan tidak dibawa, sekarang tidak membawa, titik itu. Tidak membawa. Tidak dibawa, tidak membawa. Iya. Tapi. Ya, tidak membawa. Tapi saudara mengetahui enggak surat pengadilan itu waktu tanggal 7 itu sudah ada apa belum? Waktu dilakukan penggerbekan sudah punya belum? Sudah surat dari pengadilan sudah ada belum? Sudah terbit belum? Dan sudah dilihat apa belum? Dibuat apa? Kan begitu ya? Iya. Setelah itu jawabnya apa, saudara ini? Di bagiannya, saudara itu untuk memindahkan di situ. Tapi di situ ditanya untuk memindahkan, gitu kan? Berarti di situ tidak ada aktivitas penyuntikan, dia baru pegang saja. Betul? Gimana? Jangan bolak-balik loh ya, saya kan jawabnya bolak-balik. Sebentar ngomong ini, sebentar ngomong itu, tadi sudah saya ampuni. Untuk tidak diperiksa saksi palsu, Bapak saya ingatkan lagi. Sekarang tolong dijawab pertanyaan saya. Dijawab pertanyaan saya. Saudara Erik lagi pegang-pegang bulet-bulet. Artinya di situ ada kegiatan menyuntikan atau tidak? Saudara Erik itu lagi menyuntik, memindahkan gas ini ke isinya ini atau bagaimana? Bapak jawab. Pada saat itu ya ada tidak? Memang jawab ada atau tidak? Karena ini laporannya model A. Bapak kan paham ya? Karena Bapak penyidik perusahaan ada seberapa pak? Laporan model A itu penemuan polisi. Betul ya? Betul ya? Saudara Erik di situ posisinya kan hanya pegang bulet-bulet. Tidak ada aktivitas penyuntikan. Apa menurut saudara saksi ini laporan model A? Yang dimaksud? Yang tertangkap tangan gitu. Bapak sistem aja. Untuk model A memang apa yang diberikan polisi itu ya? Penemuan polisi gitu Pak, penemuan polisi. Makanya Erik itu kan di tengah tadi itu pegang bulet-bulet. Maksud saya, berarti waktu ada penyidik itu Erik itu sedang pegang bulet-bulet itu, tidak dalam melakukan penyuntikan. Itu loh yang saya tanya. Gimana? Iya, makasih.